100 santri jeung mahasiswa ngalakonan lampah unjuk rasa bela Palestina di hadapan gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Minangka rasa kakeuheul masyarakat, eta masa ngalakonan lampah unjuk rasa anu dipapaesan ku ketak ngaduruk bandera Israel, turut ngadongsok ngaboikot produk-produk Israel. Mangratus-ratus warga nu kabengket tina santri jeung mahasiswa di Kabupaten Cianjur protes turta micangcam tindakan Israel ka Palestina. Minangka ketak protes masa aksi nincakan turta ngaduruk bandera Israel di hareupeun gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Dina urasina masa aksi ngerongsok ka Badan Legislatif Kabupaten Cianjur sangkan nyorang boikot produk-produk Israel anu aya di Indonesia utamana di Kabupaten Cianjur. Tepi kakiwari Israel hantem ngagempuran Palestina jeung rakyat nu teu baroga dosa jadi korban kabengisan Zionis Israel. Mangbelas-belas rebu dicendekeun tilar dunya. Ceu koordinator aksi nyaeta pisan nu jadi margalantaran panggerona boikot teh disumebarkeun ka sakuliah negeri turta ngadongsok ka Dewan Perwakilan Rakyat sagancang na ngalakonan tindakan turta nutup izin operasional produk Israel. Kita bersama-sama bergabung dengan mahasiswa, santri dan teman-teman yang lain. Hari ini kita mengekspresikan salah satu kekecewaan kami, penyesalan kami terhadap aksi pembantaian yang ada di bumi Palestina, bumi para nabi kepada kaum muslimin. Jeroni Kitu anggota DPRD di fraksi PKS nampak etapang dongsok boikot produk Israel turta bakal ditepikan ke pimpinan DPRD Cianjur sangkan segancangna ditindak lanjut turta dipandung dengken dina agenda sidang paripurna. Karena ada tuntutan-tuntutan, beberapa tuntutan tadi dari mahasiswa, tentunya kami sekali lagi karena kami adalah lembaga, bukan individu perorangan, sehingga ini akan kita sampaikan kepada pimpinan umum dewan, pimpinan DPRD, yang nanti tentunya akan memusyawarahkan bagaimana menanggapi tuntutan tersebut. Ya. Kalau secara individu mungkin kita bisa. Eri Setiawan, Bandung TV.